lagi karena yang kemarin ternyata dia LKPN-nya dibikin sama staffnya, makanya 5 tahun jumlahnya nggak berubah, dia nggak tahu. Jadi kita panggil lagi karena dia juga nggak meyakini angkanya. Yang kedua, dia beberapa rekening bank tidak dilaporkan. Nah, baru kemarin kita dapat rekening banknya, kita lihat isinya, jadi kita putuskan minggu depan kita panggil. Jadi dia apa aja dia sampai kemarin, Pak? Eh? Yang dia sampaikan kemarin apa aja selama verifikasi? Ya yang ditanya. Apa aja tuh? Ya hartanya ditanya. Ternyata dia jawab lain, ya karena yang mengizinkan staffnya. Gitu. Nah, tasnya gimana tuh? Eh? Ah, gua nggak ngerti tas, masa gua suruh nyana tas lu, lu tanya dia tuh. Hari Pak, kan minggu depan diperiksanya, nah tapi rencananya harinya, jamnya belum tahu kan, nyocokin sama dia dong. Kalau dia lagi sibuk nggak boleh juga kita panggil. Ada ketidakwajaran di hartanya Pak? Ya kecil lah, 14 tahun jadi dinas, masa hartanya cuma 2 miliar? Bener-bener aja kan, kalau dikumpul-kumpul dia jadi dewan pengawas di dua tempat. Kepala dinas, dapat. Pokoknya kalau pendapatannya harusnya nggak segitu. Tapi karena diisiin orang. Dewan pengawas apa? Dewan pengawas RSUD sama apa, satu lagi lupa gue. Ya. Oke ya, thank you. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.